Halo guys, selamat datang di Biska Tekno. Di video kali ini aku akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat klip slideshow di video sebelumnya. Bagaimana cara membuatnya? Let's go to Adobe Premiere Pro. Pilih file foto untuk slideshow. Kemudian pilih selection order supaya otomatis masuk terurut ke timeline. Aku akan atur durasi speednya 10 detik saja untuk semua file foto. Pisahkan satu buah file untuk memudahkan pengeditan. Atur supaya ukuran file sama dengan sequence. Klik kanan pada file foto dan pilih scale to frame size. Di sini aku akan menggunakan 1920x1080 pixel dengan FPS-nya 25. Aku akan membuat efek zoom in dan zoom out-nya. Buat ukuran awal dan akhir menjadi 50. Dan ukuran di tengahnya menjadi diperbesar. Aku akan buat menjadi 64%. Selanjutnya, aku akan buat animasi slideshow supaya foto bergeser dari kiri ke kanan. Dengan membuat keyframe di awal klip, kemudian pindahkan ke bagian paling kanan sehingga hanya terlihat sedikit saja. Di bagian akhirnya, buat agar klip pindah ke bagian yang paling kiri dan hanya terlihat sedikit saja. Untuk membuat efek yang dibuat tadi ke foto selanjutnya, cukup copy paste saja atributnya. Next, karena jarang antar klip terlalu renggang, jadi aku akan rapatkan saja dengan bantuan transparent video. Next, aku akan tambahkan efek mirror dengan bantuan adjustment layer. Untuk mengenal apa itu adjustment layer, bisa tonton video aku sebelumnya. Cari di efeknya mirror dan seret ke adjustment layer, supaya klip di bawahnya terkena semua efeknya. Ubah reflection angle-nya menjadi 90. Dan aku akan tambahkan efek blur untuk membuatnya lebih menarik. Kurangi saja efek blurnya. Aku akan buat jadi 17% saja.
aku akan buat efek blurnya hanya sebagian di bawah saja. Aku akan tambahkan bingkai tiap fotonya. Namanya efek bevel edge stick. Dan copy paste atributnya ke clip lainnya. Kemudian aku akan membuat foto sedikit lebih cerah. Tambahkan dengan bantuan adjustment layer. Pergi ke efek dan cari namanya level dan seret ke adjustment layer. Pergi ke efek control dan lakukan settingnya supaya lebih cerah. Rapikan saja jika ada klipnya dengan pengaturan semula sesuai selera. Oke, terima kasih. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Jika ada pertanyaan, bisa menghubungi aku via Instagram. I'm Rizky Saputra. Have a nice day. Bye.